Pantas nggak ada yang betah, Erik ten Hag berperilaku seperti robot. Musim pertama Erik ten Hag di Old Trafford bisa dibilang cukup sukses. Dia membawa United bersaing di Premier League atas dan meraih gelar Carabao Cup. Setan Merah pun kembali ke Liga Champions. Namun ada satu keputusan kontroversial yang dibuat Erik ten Hag. Sang manajer berani menendang Cristiano Ronaldo, salah satu pemain penting. Ronaldo dilepas usai terlibat friksi dengan sang manajer. Pendekatan Erik ten Hag terlalu kaku. Jurnalis Sky Sport, Cafe Solheikul melaporkan bahwa beberapa pemain senior telah melakukan pembicaraan dengan Erik ten Hag. Mereka menyampaikan apa yang keliru dari pendekatan Erik ten Hag di ruang ganti. Mereka merasa bahwa manajemen Erik ten Hag bisa sedikit lebih baik, tapi dia adalah bosnya dan dialah yang mengambil keputusan. Dia tidak berbalik, dia akan melakukan segala sesuatunya dengan caranya, kata Solheikul. Saya juga dapat info bahwa beberapa pemain percaya bahwa dia terlalu kaku dan dia terlalu robot, tegas Solheikul. Setelah Ronaldo, ada beberapa pemain yang dapat perlakuan tegas dari Erik ten Hag. Harry Maguire kehilangan ban kapten, David De Gea tak disodori kontrak baru. Lalu ada Jadon Sancho yang diberikan dari tim utama. Masih ada pemain yang berada di pihak Erik ten Hag. Namun situasinya menjadi sulit dikendalikan ketika hasil buruk didapat United. Selalu ada orang-orang yang merasa tidak senang di ruang ganti. Tapi ketika Anda kalah, akan ada lebih banyak lagi orang-orang yang tidak bahagia di ruang ganti, tegas Solheikul. Cristiano Ronaldo sangat senang dengan hasil drawing Euro 2024. Pembagian grup Euro 2024 sudah dilakukan. Negara-negara yang akan saling bentrok di turnamen itu sudah terbagi dalam 6 grup. Drawing Euro 2024 dilakukan di Hamburg, Jerman, Minggu 3 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Acara drawing ini dihadiri oleh sejumlah figur terkenal sepak bola, seperti Luis Figo dan Philipp Lahm. Euro 2024 akan dimulai pada 14 Juni sampai 14 Juli 2024. Jerman sudah dipastikan akan jadi tuan rumah bagi turnamen antar negara benua biru tersebut. Sejauh ini ada 21 negara yang dipastikan lolos ke putaran final Euro 2024. Sementara itu, 3 tiket lainnya akan diperebutkan 12 negara di babak playoff pada Maret 2024 mendatang. Setelah dilakukan drawing, terdapat beberapa grup yang sangat menarik, seperti grup B yang layak disebut sebagai grup neraka, karena dihuni tim kuat Spanyol, Kroasia, dan juara bertahan Italia. Selain grup B, grup D juga cukup menarik. Di grup ini ada Belanda, Prancis, dan Austria. Sedangkan sisa satu timnya bakal diisi oleh pemenang playoff A. Grup A, Jerman, Skotlandia, Hungaria, Swiss. Grup B, Spanyol, Kroasia, Italia, Albania. Grup C, Slovenia, Denmark, Serbia, Inggris. Grup D, pemenang playoff A, Belanda, Austria, Prancis. Grup E, Belgia, Slovakia, Rumania, pemenang playoff A. Grup F, Turki, pemenang playoff C, Portugal, Republik Ceko.